Widi. Selamat tahun baru. Oh, happy birthday kotak yang ke-13. Wah, harapannya. Ya, tetap sukses pastinya, kompak terus. Yang paling utama adalah tetap membumi. Karena kotak itu dikenal sama orang-orang band yang rock and roll tapi tetap sederhana, merakyat. Mau makan di mana? Ayo. Enggak neko-neko. Boleh tanya ke semua IO. Tapi jawabannya sama, ya. Iya. Jadi hari ini kita tuh ada ketemu sama anak-anak dan merayakan ulang tahun kotak di kantor. Jadi saya dari Jogja bandara terus ke kantor. Happy anniversary. Happy anniversary kotak, all the best. You rock. Semoga kotak makin sukses dan menghasilkan banyak materi yang luar biasa. Terus keep on rocking. Selamat ulang tahun kotak yang ke-13. Sukses. Selamat terus kotak. Makin ngerok. Makin sukses. Harapannya makin ngerok. Tetap menjadi panutan band rock di Indonesia. Yes. Nggak hanya di Indonesia. Kalau bisa Seluruhnya ya. Seluruh apalah. Pokoknya di atas dari segala-galanya. Jangan hilang energinya. Jangan hilang spiritnya. Ya. Selamat lo. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-13 buat kotak. Semoga semakin sukses ya. Ini sudah dipromosi orang sekitar. Mana? Kayak Cirebon, Cirebon dong, Pemalang, Indramayu. Happy birthday buat kotak yang ke-13. Semoga semakin sukses, solid, lalu makin jaya dan makin konsisten. Kita ada acara merayakan hari ulang tahun kotak yang ke-13 bareng di kantor dan merayakan pula dengan para pemenang. Pertunjukan si ini, iya Pak, si Boruba. Yes, anak ulang tahun. Cheers. Kita mau happy anniversary-nya kotak. Iya, kita mau kolaborasi sama pemenang-pemenang yang sudah kita kerja sama dengan Indo Musikgram. Ini dia kotak-kotak yang sudah terpilih untuk cover lagu Beraksi. Swipe, swipe, kiri, swipe. Ketika siapa saja sendirian, bagi yang kini tak ada hiburan. Kau cinta kau merasakan kesepian. Di live streaming bareng sama mereka. Tiga pemenang ini ternyata dari luar kota, bukan hanya dari Jakarta. Wow. Ya,
Terus kita nanti kolaborasi ada 3 lagu yang kita bawakan dengan 3 orang pemenang itu. Satunya Mati Rasa. Merah Putih. Jadi mereka itu bukan hanya kita ajak kolaborasi, harapannya sih bukan hanya kita ajak kolaborasi untuk malam ini doang, tapi pas lagi kita lagi di kota mereka kan, why not gitu kalau misalnya kita ajak mereka untuk kolaborasi. Ini adalah mereka-mereka yang menang. Jadi ini ada Mr. Crash, say hi dulu dong. Halo. Itu ada yang main biola juga. Ada. Ada namanya Nada, ada Mas Ezra dari Jogja. Jadi bener Jogja ya? Jogja, Samarinda sama Samarinda Banjarmasin. Dan Kotak sebenarnya kalau gue pribadi, gue ngikutin Kotak tuh udah lama banget, zaman Dream Band. Dulu Dream Band kan ya? Iya bang ya, itu waktu zaman Dream Band itu, wah benar-benar itu Kotak kayak dari situ begitu keluar Dream Band, langsung ngikutin tuh. Soalnya suka solo-solo gitar kan? Sektor, di gitarnya sektor. Habis itu kalau kata Andri masuk Kotak tuh tahun berapa ya? 2005. Deng, enggak deng, 2007. Now. Deng dong ya? Berat. Oh maaf nih gimana ya? Jadi setelah pesan-pesan berikut boleh berantem. Oh dari tahun 2006. Ikut Dream Band tuh tahun 2004. Ya. 2 tahun kemudian baru Kak Tentri masuk. Iya, tapi aku Dream Band juga, cuman bukan sama Kota. Sebelumnya sama Ares namanya. Oh tahu. Perwakilan 2005. Iya. Surprise siapa? Coba kita kasih lihat surprise siapa buat Kota guys. Selamat ulang tahun buat Kotak yang ke-13. Semoga Kotak dan kerabat Kotak tetap long live, dan sini ngomong ya, Mas. Jangan suplok otak.